dong, ikut dong. Ih, rusuh deh. Kagak, biasa aja dong geraknya. Kan kita keganggu. Ya mau kemana? Ya, kok aku tinggal sendirian? Selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oh iya, pagi ini aku mengawali hari dengan jogging bersama Fani dan Cika. Oh iya, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya agar ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh iya, untuk adik-adik yang belajar dari rumah, tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa untuk memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan agar kita semua dihindari dari virus corona. Ayo membaca. Petualangan Cahaya Bintang ditulis oleh Parinita Seti. Diilustrasikan oleh Isa Mangamurti dan Upamanyu Batacharya. Diterjemahkan oleh Uncu Nana. Dipublikasikan di Storyweaver Community. Naina dan Madaf beradu pendapat tentang bulan. Bulan itu telur yang ditaruh alien. Naina berseru, "Bukan itu, bola keju." Jawab Madaf. Mereka lalu memutuskan untuk mencari tahu mana yang benar. Kita harus kembali sebelum jam makan malam. Jangan sampai ibu marah. Persis 11 menit, mereka menghilang. Di mana bulan? Mereka bertanya pada kuda bertanduk yang bercahaya. Kok kalian berkilau sekali? Kita tak pernah tahu bulan terbuat dari apa. Kalian terbuat dari apa? Kuda bertanduk tidak sempat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Jika aku berhenti makan, aku tidak akan bisa berubah menjadi badak yang menawan. Tak sempat menjawab, Naina dan Madaf mendengar isakan di kejauhan. Hah! Aduh, apa aku akan terjebak di sini selamanya? Kau dengar suara itu? Sepertinya ada yang butuh pertolongan kita. Iya, aku dengar. Kita bantu mereka agar kita bisa menjadi pahlawan di langit. Kuda bertanduk memperingatkan sebelum ia meneruskan makannya. Naina dan Madaf melihat pemandangan yang mengejutkan. Ratu Ethiopia sedang marah. Ia menjaga menara yang terkunci. Naga yang sedang menangis mengintip melalui jendela. Kenapa kalian menculik naga? Karena ia pencuri yang jahat. Ia mencuri rambut Berenice ketika aku sedang tidur dan tidak mau mengembalikannya. Aku tidak bisa mengembalikannya. Terlalu berbahaya. Mata Naina bersinar. Di mana ada bahaya? Di situ ada petualangan. Dua pahlawan, kami akan selamatkan rambut Berenice. Naga menunjukkan tempat rambut Berenice itu berada, tetapi ia tidak mau mendekatinya. Naga api malah takut sama angsa. Naina menggeleng. Angsa mungkin tidak tahu rambut Berenice dicuri. Kita harus meminta naga untuk mengembalikannya. Tetapi yang terjadi tidak sesuai rencana. Angsa mengepakkan sayapnya dan menyerang pesawat ruang angkasa. Ia mengejar mereka, melintas langit. Mereka berhasil lolos dari kejaran angsa. Tetapi perut Madaf dan Naina berbunyi karena lapar. Mereka melihat jam di langit dan terkejut. Kita terlambat! Kita terlambat! Mereka menyalakan mesin pesawat ruang angkasa. Mesin itu seperti terbatuk-batuk dan berhenti. Huh! Psst. Kakak beradik itu panik. Kita terjebak. Bagaimana kita kembali ke rumah? Ibu akan marah sekali. Aku lapar. Mereka kembali mendatangi bintang-bintang untuk meminta pertolongan. Hidung naga tersumbat karena terlalu lama menangis. Kobaran apinya tidak bisa digunakan untuk mengantar mereka pulang. Kuda bersayap terlanjur mengirim sayapnya untuk dicuci. Ia tidak bisa menerbangkan mereka pulang. Hercules sedang punya masalah. Lengannya retak sehingga tidak bisa melempar keduanya pulang. Sungguh sial kita. Namun, naga punya gagasan lain. Keduanya menaiki anak panah. Pemanah membidik dan melepaskan anak panah itu tepat di depan pintu rumah mereka. Kita tak pernah tahu bulan terbuat dari apa. Ah, biarlah. Aku ingin tahu bintang terbuat dari apa. Mari berkenalan dengan rasi bintang. 1. Kuda bertanduk, Monoceros. 2. Naga, Draco. 3. Ratu Ethiopia, Cassiopeia. 4. Angsa, Cygnus. 5. Rambut Berenice, Coma Berenice. 6. Jam, Horologium. 7. Kuda bersayap, Pegasus. 8. Hercules. 9. Pemanah, Sagittarius. Bentuk-bentuk di langit. Konstelasi atau rasi bintang adalah sekelompok bintang yang membentuk suatu pola di langit. Pola ini dibentuk oleh bintang-bintang terang di langit. Pola ini bisa berupa binatang, benda, makhluk mitologi, dan adegan dari cerita-cerita kuno. Ahli astronomi menyebutkan 88 rasi bintang atau konstelasi. Rasi bintang berguna untuk mengenali bintang-bintang di langit. Orang menggunakan rasi bintang sebagai kalender sehingga mereka tahu waktu untuk bercocok tanam dan memanen. Pelaut dan pengembara juga menggunakan rasi bintang untuk membantu mereka menemukan arah. Jangan khawatir, jika kalian mencari rasi bintang di langit dan tidak menemukan bentuk yang disebutkan di buku ini, bintang-bintang itu tidak benar-benar tampak seperti bentuk yang kalian bayangkan. Kalian bisa menggunakan peta bintang untuk menemukan bintang-bintang di dalam rasi bintang. Menanggapi bacaan. Setelah kita menyimak cerita Petualangan Cahaya Bintang, sekarang saatnya kita menjawab beberapa pertanyaan. Mengapa Ratu Ethiopia menculik naga? Karena ia pencuri yang jahat, ia mencuri rambut Berenice ketika aku sedang tidur dan tidak mau mengembalikannya. Mengapa roket Naina dan Madaf tidak bisa menyala? Karena angsa mengepakkan sayapnya dan menyerang pesawat ruang angkasa. Ia mengejar mereka melintasi langit. Apa yang terjadi pada naga, kuda bersayap, dan Hercules sehingga tidak bisa membantu Naina dan Madaf pulang? Hidung naga tersumbat karena terlalu lama menangis. Kobaran apinya tidak bisa digunakan untuk mengantar mereka pulang. Kuda bersayap terlanjur mengirim sayapnya untuk dicuci. Ia tidak bisa menerbangkan mereka pulang. Hercules sedang punya masalah. Lengannya retak sehingga tidak bisa melempar keduanya pulang. Bagaimana cara Naina dan Madaf pulang ke rumah? Keduanya menaiki anak panah. Lalu pemanah membidik dan melepaskan anak panah itu tepat di depan pintu rumah mereka. Ayo menebak. Perhatikan gambar di layar. Bangun datar di layar tersusun dari 2 buah bangun berwarna orange dan hijau. Bangun yang berwarna hijau adalah sebuah persegi, Sedangkan yang berwarna orange adalah segitiga sama kaki pada gambar 1. Segitiga siku-siku pada gambar 2. Dan persegi panjang pada gambar 3. Manakah gambar yang memiliki perbandingan luas bangun datar penyusun sebesar 1:2? Ya, benar. Jawabannya adalah gambar 1 dan gambar 2. Ayo menyimak. Fani, Cika. Mana sih ini anak berdua? Aduh, di kamar juga nggak ada. Oh iya, aku punya buku. Lihat nih. Nih. Nih, coba jawab. Tahu nggak hubungan antara satuan cahaya dengan parsek untuk menyatakan jarak antara dua bintang? Tahu dong, 1 parsek sama dengan 3,26 tahun cahaya kan? Betul, misalnya jarak bumi ke matahari adalah 1,29 parsek jika diketahui sebelumnya bahwa 1 parsek adalah 10 triliun kilometer. Nah, berapa jarak antara bumi ke matahari dalam triliun kilometer? Ayo. Ih, gampang banget itu. Kita tinggal mengalihkan jarak bumi ke matahari, yaitu 1,29 kali 10 triliun kilometer. Jadi jaraknya adalah 12,9 triliun kilometer. Emang deh, Fani, si jenius matematika. Namanya juga Fani. Ayo, ayo, ketahuan kan? Ayo, kerjain PR dulu. Iya. Ayo mencoba. Perhatikanlah gambar di layar. Lalu jawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di bawahnya. Pertanyaan pertama. 3 buah bintang cukup untuk membuat rasi bintang pertama. Apakah kalian setuju dengan pernyataan di atas? Tentu saja tidak setuju karena paling tidak kita memerlukan 4 bintang. Selanjutnya, paling sedikit perlu 6 buah bintang untuk membuat rasi bintang kedua. Apakah kalian setuju dengan pernyataan di atas? Tentu saja kita setuju dengan pernyataan ini. Karena memang paling tidak memerlukan 6 bintang untuk membuat rasi bintang persegi 6. Terakhir, diketahui skala yang digunakan pada rasi bintangmu adalah sebagai berikut di layar. Tentukan jarak antara 2 bintang terpanjang dalam triliun kilometer dari rasi bintangmu yang pertama. Untuk menjawabnya, kita petakan dulu apa saja yang sudah kita ketahui. Mulai dari jarak 2 rasi bintang terpanjang dalam sentimeter, yaitu 3,5 cm. Kemudian skala sama dengan 1:9 tahun cahaya. Dan berapa kilometer 1 tahun cahaya itu? Setelah kalian ketahui semuanya, untuk menyelesaikannya, rasi bintang dikali skala dikali kilometer dalam 1 tahun cahaya. Sama dengan 3,5 cm dikali 9 tahun dikali 9,46 triliun kilometer sama dengan 297,99 triliun kilometer. Jadi, jarak antara 2 bintang terpanjang dalam triliun kilometer dari rasi bintang yang ada di gambar adalah 297,99 triliun kilometer. Ayo berlatih! Setelah tadi kita mencoba menjawab pertanyaan di Ayo Mencoba, sekarang waktunya kalian untuk mencoba menjawab sendiri pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar. Pertanyaan pertama, jarak antara bintang D dengan bintang E lebih dari 270 triliun kilometer. Apakah kalian setuju dengan pernyataan tersebut? Selanjutnya, Budi mengatakan bahwa jarak bintang B, D, dan bintang D, E sama. Apakah kalian setuju dengan pernyataan Budi? Lalu, berapakah perkiraan keliling daerah yang terbentuk oleh bintang D, E, F, dan G dalam sentimeter? Terakhir, dengan menggunakan skala yang diketahui, tentukan kelilingnya dalam triliun kilometer. Sekarang kita jawab bersama. Soal pertama, jawabannya adalah tidak setuju. Karena jarak antara bintang D dengan bintang E adalah 270 triliun kilometer. Soal kedua, jawabannya adalah setuju karena jarak bintang B, D, dan bintang D, E sama, yaitu 3 cm. Lalu, berapakah perkiraan keliling daerah yang terbentuk oleh bintang D, E, F, dan G dalam sentimeter? Keliling daerah segi 4, D, E, F, G sama dengan D, E ditambah E, F ditambah F, G ditambah G, D sama dengan 3 ditambah 1,5 ditambah 2,5 ditambah 1. Hasilnya adalah 8 cm. Jadi, perkiraan keliling daerah yang terbentuk oleh bintang D, E, F, dan G dalam sentimeter ialah 8 cm. Selanjutnya, dengan menggunakan skala yang diketahui, tentukan kelilingnya dalam triliun kilometer. Untuk mengetahui keliling dalam triliun kilometer, kita tinggal mengalihkan keliling D, E, F, dan G dengan 90 triliun kilometer, yaitu 8 dikali 90 triliun kilometer. Hasilnya ialah 720 triliun kilometer. Jadi, keliling D, E, F, dan G dalam triliun kilometer ialah 720 triliun kilometer. Proyek kreatif minggu ini. Hai teman-teman! Bagaimana perkembangan proyek kalian? Apakah kalian sudah selesai mewarnai peta langit malam yang kalian buat? Kalau sudah, tugas kalian hari ini adalah menulis laporan mengenai proyek kreatif minggu ini. Refleksi. Sebelum kita menutup pembelajaran minggu ini, seperti biasa, kita berefleksi terlebih dahulu. Yang pertama, kita belajar mengenai rasi-rasi bintang melalui petualangan Naina dan Madaf. Kita juga bertemu dan berkenalan dengan berbagai macam jenis rasi bintang. Terakhir, tak lupa kita belajar mengenai hubungan antara satuan cahaya dan perseks untuk menyatakan jarak antara dua bintang. Jadi, apa pelajaran favoritmu hari ini? Kak, buruan. Nanti telat kita naik gunungnya. Nanti kalau nggak bisa lihat galaksi Bima Saktinya gimana? Iya, sabar. Nggak kerasa ya, ternyata kita sudah ada di penghujung acara. Bukan hanya acara hari ini, tetapi minggu ini. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Apakah kalian senang, bingung, atau kesal? Kalau aku sih sebenarnya sedih karena pelajaran minggu ini udah selesai. Tetapi juga senang karena bisa belajar akan banyak hal. Apabila kalian masih mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran hari ini, gak ada salahnya kok untuk bertanya kepada orang tua, wali, atau guru kalian masing-masing ya. Kalau begitu, selamat berakhir pekan. Dah! Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak Jangan kendor, jaga kesehatan.